Hey, ya, assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Aswar. So, untuk video kali ni aku nak buat satu video react kepada trailer yang terbaru Ant-Man and the Wasp Quantumania. Actually ni trailer ni lama dah. Cuma trailer yang terbaru, trailer yang kedua lah sebelum yang trailer yang pertama tu. Okay. So, let's jom kita tengok. Play. Alright. Lupa aku nak pasang lighting sikit. Alright. You have a daughter. But you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that. Oh. Kang tu kalau hampa tengok siri Loki ada lah apa tak dah. Oh. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Oh, tu anak dia. Oish. You may not want her to watch this. We had a deal. Oh. Modok. Modok. Wow. Banyaknya. Dahsyat treasure dia. Membuatkan apa? Aku terasa nak tengok ni. Sekejap, berapa bulan? 17 Februari. Yes, tak lama dah. Okay. Confirm, wajib tonton. Tapi dia punya timeline tu aku tak pasti nak relate dengan apa MCU punya apa ni lah universe kan. Waktu bila? Waktu dia masuk tu ni adakah waktu yang Scott Lang ni menghilang kan? Waktu dia termasuk dalam quantum tu, dunia quantum tu. Adakah kisah waktu tu? Itu aku tak pasti lah. Mungkin ada lepas cerita tapi aku tak sure. aku tak gaji pun. Waktu blip kan, waktu blip tu. Orang dia masuk yang dia hilang dalam tu, yang termasuk dalam ni lah, dunia quantum tu kan. So dari segi trailer aku tengok memang terbaik, aku rasa macam nak tonton lah cerita ni bulan depan. Okay, so sampai tiket tu je aku punya react aku untuk trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania. So semoga berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.